Kalau anak kedua waktu hamil Erin ngidamnya sayur, jadi semua yang ijo-ijo. Jadi nggak menjamin kalau makan sayur, kata anak cewek, cowok tulen. Minum banyak air, itu penting sekali, dan juga istirahat yang cukup. Memang kalau malam kadang susah jagain anak jadi nggak tidur. Cuman kalau bisa ada kesempatan nap atau apa, boleh tetap tidur. Jadi kita tetap fit dan fresh, dan juga eat healthy. Jadi jangan junk food, jangan yang fresh-fresh, jangan yang manis-manis kebanyakan. Hai moms, jangan lupa beli majalah Mother and Baby edisi bulan Desember bersama saya Sandra Angelia dan juga Baby Erin. Baca cerita menarik kami di dalamnya.